Halo coy, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau bagiin gimana nih cara main musik-musik neo soul. Asik neo soul. Neo soul itu buat teman-teman yang nggak tahu itu adalah aliran sesat, bukan aliran sesat, aliran genre musik, aliran musik yang banyak memadukan R&B, blues, jazz kayak gitu-gitu. Jadi dia memadukan banyak unsur-unsur R&B, jazz dan blues-blues begitu, groove-groove gitu ya. Jadi gimana sih cara main neo soul gitu? Neo soul itu sebenarnya lebih banyak dia unsur ke R&B-nya sih. Dia banyak-banyak chord-chord 9-nya. Terus double stop. Double stop, terus half dim, dia juga suka pakai half dimnya. Diminish. Kalau buat licks-licksnya dia banyak hajar pentatonik sih. Pentatoniknya itu juga dia suka di mute ya, di mute gitu. Pokoknya basicnya sih banyak pentatoniknya dia men. Dan pasti blue note-nya atau bluesy-bluesy-nya kental banget. Nah, blue note-nya itu kental banget. Terus kromatik, dia juga suka pakai kromatik. Kita contohin ya, coba kita nge-cover nih, cover lagu Jimi Hendrix lah, Jimi Hendrix Little Wings ya, kita bikin agak-agak nuansa neo-soul gitu ya. Contoh kan dia main di G ya, do-nya di G tapi awalannya dia di E minor. Chord-nya dasarnya gitu kan. Ke G, terus ke A minor. E minor lagi. Terus B minor. Turun A minor. C, G, F, C, D. Chord dasarnya gitu. Tapi biar kita bikin nuansa agak lebih ke neo-soul-neo-soulan, anjir bahasanya gak enak banget, neo-soul-neo-soulan. Kita bisa bikin kayak gini nih contohnya, dari E minor. Kita kasih jembatan. Ini D on fish ya, jadi. Nah ini lebih manis nih. Nah kasih half dimnya. Half dim juga sini. Ini nih yang R&B banget ngetel. Kasih 9, B minor 9 nih. Pentatonik kita mute dan kita kasih kromatiknya. Nah bisa begitu juga. Nah jadi dari tips-tips yang tadi gue pakai, kita bisa gabungin nih buat kita bikin musik atau nge-cover musik agak berasa neo soul, ke neo soul neo soulan. Contohnya bisa kayak gitu. Bisa juga ini dikasih diminish. Contoh. Enak juga diminish ya. Jangan mainin.
Ya, contohnya seperti itu. Gimana cara mainin lagu-lagu neo soul gitu ya, neo soul standar lah ya mainnya. Neo soul standar ya, kurang lebih tips-tipsnya kayak gitu. Pentatonik dia banyak banget pakai pentatonik, terus jembatan-jembatan chordnya itu tuh. Half dimnya, diminishnya juga disuka pakai diminish sebenarnya. Contohnya sebenarnya kita bisa paduin sih terserah kita sih, misalnya kayak contoh gue mau kasih diminish ya. Contoh yang tadi ya. Tergantung suasana kita nih, maunya kita apain nih. Yang penting akarnya lo tahu dulu nih, bisa diapain aja lo tahu aja, tahu dulu nih. Bisa lo kasih diminis, lo kasih blue note juga. Terus pentatonik untuk licks-nya. Suka banget nih di mute ya. Nah itu di mute-mute-nya itu bikin enak. Dan ini nih unsur R&B, jari clinking menjerit ini nih. Double stop juga. Chord 9-nya ini sih yang bikin nuansanya seger banget. Nah itunya tuh yang bikin R&B-nya ada di situ, blues-nya ada di blue note-nya. Unsur jazzy-jazzy-nya karena di setiap chord dia memainkan chordal ya, kalau kata dulu gua ngeles di Farabi ngomongnya chordal-chordalnya dia suka main gitu. Sama kalau ini kan contoh kasus lagu blues pop begitu ya, tapi kalau kasus lagu-lagu yang chord-chordnya menantang itu akan berasa banget lebih jazzy-nya gitu. Ini cuma contoh standar aja ya, karena gue gak jago-jago banget men. Bukan gak jago-jago banget, gak jago. Jadi ya gak bisa mainin yang susah-susah, yang gampang-gampang kayak gini aja. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman yang suka aliran musik neo soul. Gue lagi ngulik-ngulik sih, ngulik-ngulik dikit aja gitu. Yang penting bisa lah buat gaya-gayaan aja ya. Jadi buat teman-teman yang mau gaya-gayaan main-main neo soul ala-ala ya, semoga bermanfaat tips dari gue.